untuk 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Untuk tersangka yang kita amankan ada 3 orang, ya, di mana dengan inisial G, D, dan A. Jadi untuk modusnya, para pelaku ini membuat dan meniru pecahan mata uang 100.000 dan 50.000. Mereka menggunakan laptop, ya, kemudian mencetak, ya, dengan printer. Nah, kemudian pada saat penjualannya itu 4-1, di mana dengan uang 4 juta, uang masuk 4 juta itu dibayar 1 juta rupiah. Ya, jadi 4-1. Seperti yang disampaikan untuk pasal sendiri, yaitu pasal 244 KUHP, ya, dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Barang bukti yang kita dapatkan adalah 103 lembar mata uang palsu rupiah pecahan 100.000 tahun emisi 2016. Kemudian 391 lembar mata uang palsu rupiah pecahan 100.000 tahun emisi 2022. 238 lembar mata uang palsu rupiah pecahan 50.000 tahun emisi 2016. Kemudian 365 lembar mata uang palsu rupiah pecahan 50.000 tahun emisi 2022 yang sudah siap edar. Dan perlu sampaikan bahwa para pelaku juga sudah menjual mata uang palsu ini, ya, dan pecahan 100.000 maupun 50.000 itu ke luar, ya, maksudnya ke daerah lain, yaitu di daerah Indramayu, ya, Jatim, ya, dan Palembang. Baik, jadi untuk peredaran sendiri bahwa memang sampai dengan saat ini para pelaku sudah menjual ke daerah Indramayu, kemudian Palembang, ya, dan daerah Jawa Timur. Kemudian mereka menjualnya dengan sistem online, ya, dan langsung bagi mereka yang sudah mengenal di desa langsung. Atau ke masyarakat langsung atau ke pasar? Nah, tentu saja untuk pemesannya ini yang langsung ke mereka, ini mereka tidak langsung kepada pengecer, ya, jadi mereka langsung kepada pemesannya. Dan sudah berapa lama mereka berada? Menurut informasi yang didapat dari pengakuan mereka, mereka baru beroperasi 1 bulan. Nah, namun tentu saja ini kita dalamnya, karena dalam waktu tempo 1 bulan mereka sudah menjual beberapa lembar. Ya, saya kira keterangan itu perlu kita dalamnya. Tidak ada kaitan dengan media yang sudah ada itu. Oh, saya kira tidak sampai sejauh sana. Ya, tentu saja kita mengantisipasinya, dan alhamdulillah di wilayah hukum polisi masih sampai saat ini dan belum ada laporan. Awal terungkapnya gimana, Den? Kacin, Den? Ya, dari informasi masyarakat, ya, kemudian kita didapat bahwa pelaku ini menjual dan menawarkan uang palsu ini.
Berarti kan tingkat ke apa sama dengan aslinya berapa persen ini tadi? Nah, itu nanti biar dari rekan-rekan BI yang bisa menyampaikan persidangan nanti berapa persen. Terkait dengan proses nantinya penyidikan. Sama operasionalnya gimana? Nanti dia tadi saksi ahli dari BI. Dan kebetulan di sini kan ada kepala pengelola mata uang. Nanti biar dia lebih menyaksikan. Bang, satu lagi bang, ini orang pelaku ini sudah berapa selama satu bulan ya bang? Sudah mengedarkan berapa banyak bang, secara nominal bang? Kalau untuk nominalnya ini yang sudah berani ya, karena kita hanya tim mengetahui apakah mereka beredar di wilayah kita, jadi wilayah Kompolres Cimahi, itu yang terus kita dalami ya. Kemudian berapa jumlahnya yang sudah beredar, apa pengakuan mereka, mereka baru mengedarkannya di daerah tadi sampaikan ya, Pak Timbang, Timbang Madu, dan daerah Jawa Timur. Nah, ini tentu saja keperangan mereka kita harus bisa buktikan, yang sampai hanya pengakuannya nanti yang kita kejar. Ya, dan tentu saja kami mengimbau kepada masyarakatnya yang memang menerima dan mencurigai ada uangnya yang diduga palsu ya, dan sebaiknya untuk melaporkan kepada kami sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan terus mengembangkan terkait dengan kasus ini. Dan izin untuk barang yang digunakan tuh hanya peralatan ini aja atau mereka punya peralatan khusus atau kertas khusus yang untuk membuat uangnya dan atau gimana gitu? Hanya ini saja. Hanya ini aja berarti. Belajarnya otodidak kah atau ya. Karena kan di Polisi Mayu juga di awal tahun itu pernah ngungkap juga dan apakah ini jaringan mereka berkaitan berkaitan? Karena dari tiga orang ini ada beberapa orang masing-masing seperti orang yang melakukan pemotongan, orang yang mencetak, ya. Dan orang yang mencetak. Jadi siap. Pak, saya mereka profesinya apa? Ya, mereka